Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Yeah, welcome to my channel. Yeah, welcome ladies and gentlemen. Selamat pagi, siang, sore, malam, hari, dimanapun, kapanpun Anda menonton. Yeah, pada kesempatan kali ini saya berada di season kedua, dimana sama saya sedang menggebu-gebunya. Apalagi kita lihat lahan yang akan kita hadapi itu sampai sana, guys. Itu lihat ada dua pak tani di sana, itu masih jauh banget. Orang umum-umum daura. Makin semangat saja, karena di depan kita ini sebuah misteri. Kita mau dapat atau enggak? Kita mau itu apa enggak? Ini sambil ngobrol ya. Ini kita nemu batar besi hijau, tapi kualitasnya belum cantik. Ini masih hijau sih, cuman masih kurang kristal. Kita buang saja. Dan kita nemu sebuah jasper lagi. Kali ini kita nemu sebuah jasper ati ayam dengan warna polang paling tercampur kristal, tapi belum masuk. Buang. Ser. Sudah seperti itu. Ya, kita sambil bawa karung ya, sambil jalan menelusuri ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk menemui Master Golden untuk bolang, guys. Karena apa? Karena saya sendiri nggak bosan untuk memandu Anda dimanapun saya berada. Jadi setiap hari adalah pembuangan. Ini kita nemu, biasanya ada tali air yang menjelar, tidak ada. Ini kayak batu kristal. Ya, kita nemukan sebuah batu kristal. Nah, Anda penasaran kan, batu kayak gini, ini kristal, guys, dalamnya seperti apa? Saya juga penasaran, guys. Maka dari itu kita geder aja, karena batu ini juga masih tolong gede. Bismillahirrahmanirrahim. Keren sekali kan. Oh ya, guys, kita nemu sebuah. Ini sebenarnya dari serat kecubung kalau dilihat. Cuman kita bisa menemukan sebuah biosolar atau solar di dalamnya. Ini warnanya di dalamnya ini warnanya keabu-abuan, tapi juga kecoklatan dan juga keunguan. Jadi kita coba kali ini. Ini masukin kantong ini. Wow, nih kayak gini. Ini jelas tembus, guys. Ketembusannya istimewa kalau kayak gini. Ini bisa menjadi akik. Tinggal Anda suka warnanya apa enggak. Oke, kita masukin kantong. Slop. Harus jalan terus, semangat. Karena masa depan cerah menanti. Woyo. Nih, saya dengar suara banyak anak kecil ya. Ternyata pada dus-dusan di sana, guys. Ramai banget. Wah, malah rame, guys. Anak kecil itu waduh konyol. Ya. Jadi ingat masa kecil ya. Ini kita korek-korek kayak gini kan takutnya nemu tepak jalak kayak gitu loh. Kita buang, nggak nemu apa-apa. busu. Ya, kita nemu sebuah kristal seperti ini bergaris-garis. Iya, unik juga. Ini batunya bagus, kristal. Ini dari jenis apa ya? Ini, guys. Ini timbul, guys. Urat-uratnya ini timbul. Ini timbul, mantap susu. Kali ini kita masukin kantong, ini unik ya. Dan juga keras, ini batu keras itu dipegang aja beratnya itu kelihatan. Kristalnya itu kelihatan batu keras. Oh, itu bocah-bocah, bocil. Bocah kecil. Oh ya, guys, tahun baru lagi pada ngapain. Ini kita nemu jasper apa ya. Iya, hampir saja kita nemu sebuah sidik jari, tapi ternyata bukan. Akhirnya saya eksekusi dengan melemparnya. Dot. Alasan. Kalau saya melihat batu merah kayak gini dan semangat sekali karena berharap nemu tapak jalak merah. Jos. Tuh, bocil-bocil lagi pada mandi. Ya, mulai terlalu luas kayak gini pun menjadi tantangan tersendiri ya. Ini luasnya minta ampun masalahnya. Ampun mintanya, luasnya minta ampun. Jadi gimana lagi? Ya harus dijalani dong, guys. Masa tinggal plong-plong doang kayak gitu ya, pusing. Oh, nggak dapat apa-apa. Lagi kerja aja nggak mesti dapat, apalagi yang nggak kerja. Seperti itu. Kita jalan-jalan mulu. Itu juga ada yang bolang batu, entah buat apa nanti kita tanyakan ya. Saya juga lagi sibuk bolang ini.
Tapi ngomong-ngomong di konten pertama udah lumayan mendapatkan batu, kalau dereng-dereng terus rasanya lumayan berat ya guys. Kita target di sini ini kita nyari batu unik antik, karena untuk batu semacam kristal-kristal itu agak susah, tapi nggak menutup kemungkinan bisa nemu, karena kadang juga kita nemukan apa yang tidak kita prediksi ada di situ, atau jangan-jangan nemu yang unik antik dan kristal. Wah, itu kan jos banget kalau kayak gitu namanya. Yang saya cari di sini sebuah tapak jalak. Dan ini tapak jalak bukan ya? Bukan, kita buang. Ini kita lihat lahannya. Yo. Pemandangannya jos gandos. Inilah pemandangan desa yang asli, di mana sungai ini memang berada di pegunungan. Dalam ketinggian kurang lebih 200 mdpl atau 200 meter di atas permukaan laut, daerah sini merupakan daerah pegunungan dengan aliran air yang cukup bagus ya. Ini kalau nggak hujan itu akan jernih sekali. Kita sambil nyari di sini, siapa tahu dapat ya. Taruh dulu di sini, kita ambil muter-muter. Radar kita pancarkan. Jadi ketika nemu batu yang ada garis-garisnya putih itu langsung hijau matanya. Alah-alah. Langsung luas ini memang tantangan tersendiri. Malah justru kadang di lahan sempit malah dapatnya banyak karena pas ngumpulnya batu lah di sini. Di sini kayak gini, guys. Karena saking luasnya jadi gimana ya? Gurem mata saya. Mata saya gurem. Aduh, ada gajah pancen lah. Itu lagi ada yang kungkum kayak anakan-anakan kuda nil. Nah itu. Aduh. Ini kita lihat apa? Kapur. Berarti watu napa, Bu? Nggih, watu putih. Nggih napa? Payu kok. Oh, payu. Nggih. Oh. Tunggal embere mulunge padus napa, Mas? Mulut watu ning. Watu sing napa, Pak? Watu gawe akik. Oh. Watu unik-unik lah karo kaya iki wisata. Watu putih payu. Sembere 10.000. Nggih. Sember niki. Ember ageng. Oh, ember ageng. Berarti kali ember niki napa? Nggih, embere. Adik Kak Mbak Yune niki. Nggih napa sih anu, Pak? Anu, Bu. Damel iku menawi ramit lantai Jubin. Oh, nggih damel lantai Jubin. Nggih. Sing kata watu putih teng pundi yang kelalen nggih? Oh, darah ler. Daerah mriki ngeler terus. Daerah perbatasan Banjar. Niku ngarah truk-trukan saged, Bu. Nggih. Watune gede-gede putih. Nek gede-gede putih nggih di anu. Nggih. Eteni kali, ngeteni. Nggih. Darah ler. Nggih. Watune so boten kula nu sering keledakan. Sering serak-serakan iki mumang pundi ora kali-kali dadi. Oh. Nentong mriku jan anu sing setunggal setrek enten putih sedoyo. Nggih. Sing ciri-ciri kathah banget. Nggih. Ini kok pada ngarai nggih anu nggih ngarai batu putih nggih niku nggih sami mawon. Ngotak terus. Nah, itu guys lagi ada tarikan batu putih. Jadi warga sini pantesan dari tadi antusias banget pada nyari batu-batu ya. Tak kira nyari batu-batu unik antik guys, ternyata batu putih. Tahu batu putih? Nih, saya akan tunjukkan batu-batu kayak gini guys, yang bisa tarik guys. Batu lintang saya bilang, atau jenis kuarsa putih. Nah, ini laku katanya ibunya itu satu ember 10.000. Iya, itu merupakan tambahan, bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan atau tambahan uang dapur ya bagi para ibu-ibu. Dan memang tersedia bebas di sini. Iya.
Padahal saya tahu lokasinya yang putih, banyak banget. Langsung tak keret truk. Ini tapi kan kita masing-masing ya. Jadi oke, kita lanjut aja. Jangan bahas batu putih, kita lanjut sambil nyari-nyari posisinya di mana yang unik, antik dan langka di konten kedua ini. Woyoyo. Konten kedua ini memang waduh. Kita belum menemukan yang unik, antik dan langka ya. Hampir semua seragam dengan jenis batuan kayak gini, bercampur batuannya sih unik ya. Memang batu lahan batu unik kayak gini, guys. Batunya enggak kristal-kristal, tapi kadang nemu batu yang unik. Ini tali airnya cantik. Tabak celak, bukan. Bukan. Kita buang. Kita nemu hijau-hijau di sini. Apakah sebuah botol atau sebuah wadas? Ternyata wadas, kita buang. Jadi gimana lagi? Ya, bagaimana lagi? Kita harus selalu berusaha-berusaha dan berusaha. Karena untuk konten kedua ini memang penuh sekali tantangan. Kita di sana lihat ada semacam kayak apa ya? Muara sungai. Atau kita akan mendapatkan sesuatu yang baru di muara itu. Baik, kita akan lanjutkan ke sana mungkin ya. Atau kita akan mepet dulu ke sini. Kita lihat apa aja. Karena yang akan kita hadapi benar-benar sangat luas sekali dan tidak cukup untuk mungkin satu hari nggak cukup mungkin. Karena sangat luas sekali. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya mungkin cukup. Karena kita jalan-jalan itu ya kayak gini, plongo-plongo. Kita nemu, guys. Oh, ini naga suwi. Ini saya udah punya banyak deh naga suwi. Oh, kita buang saja lah. Ber. Woyoh-woyoh. Iya. Kita nemu lagi. Ini ada tapak jalak, guys. Oke, kita nemu sebuah tapak jalak. Yeay. Kali ini kita nemu tapak jalak, kita masukin kantong. Walaupun kontur penyusun batunya itu belum jelas. Tapak jalak penyusun batunya itu belum jelas, itu batu keras atau batu wadas. Ya agak keras mungkin itu, guys. Yang penting itunya, plusnya lumayan lah. Memang tapak jalak kayak gitu, tali air ada di batu-batu yang tidak begitu keras. Adapun batu-batu keras itu biasanya satu warna kalau dibikin akik dengan batunya. Karena batunya keras itu juga semi kristal dan tapak jalaknya itu kristal. Yang bagus itu batunya hitam. Tapi bagus semua sih ya. Cuman orang kadang itu ada spesifikasi tersendiri untuk tapak jalak. Batunya hitam, tapak jalaknya putih. Batunya merah, tapak jalaknya putih. Ya gitu, guys. Oke, kita lanjut mungkin ke sana. Sampai ada temuan yang semroh. Apakah saya bisa menyeberangi sungainya? Ini kita lihat air lagi. Wuih, wuih, wuih. Ini ada kayak bibit apa? Kelapa mini. Ini enggak tahu nih, guys. Iya, ini kelapa mini. Oh, ini jambe kayaknya. Ini bibit pinang. Bagaikan pinang dibelah empat. Itulah kemiripan muka saya dengan siapa ya? Pokoknya artis terganteng lah. Kalau saya bisa ngomong dewa, guys. Salah gelas beber belas. Lanjut. Yuk, kita nyabrang, guys. Kita mencoba untuk muara sungai ini ya. Ini mungkin kita akan temukan hal yang baru. Itu mungkin karena kita selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Di sana ada semacam kayak delta. Just fun walk. Loh, ini masih panjang banget lah. Mau dapat apa? Nyatanya dapatnya belum banyak. Jah, kita syukuri aja. Ya namanya manusia, dapat lokasi bagus, penemuannya dikit ngeluh. Lokasi dikit penemuannya bagus-bagus masih ngeluh, katanya kalau lebih luas lagi makin dapat banyak lagi ya. Wong pansen. Kita lanjut di sini dulu. Nih kita lihat ada batu kayak gini. Ya, batu cadas bertampur kristal seperti yang tadi kita buang, ser. Sudah sering ditemukan. Nih, kita nemu batu buang, bukan masuk target saya. Kita coba lari ke sini lah. Di sini bangke. Ini lihat pasirnya, pasir besi tebal sekali. Kita bawa karungnya lah. Siapa tahu ada yang ada gajah. Ini kita lihat ada apa. Gak masuk.
jamur. Ini jalan satunya, satunya kerikil-kerikil tapi belusuk ternyata. Hah? Sial ini. Nyakir wae, nyakir wae. Kalau lihat dari jenis batuannya, ini merupakan batuan pecah ya, bukan batuan persis seperti sana, cuman ini berbeda. Lebih banyak hitamnya di sini. Itu ada yang merah. Biasa, biasa. Iya, kayak gitulah. Kita mandu. Ya, adanya kayak gini, guys. Walah, lahan luas-luas malah. Itu ternyata yang bolong batu putih banyak banget. Tak kira tadi bolong batu buat apa? Ternyata ada tarikan batu putih buat lantai katanya. Tak kira black opal. Ternyata apa? Buang aja lah. Nah, itu pada anak kecil. Jal guling nang kono guling-guling wani ora? Guling. Guling-guling turun nang kono wani ora? Kayak Superman, iya. Dia menculat. Pinter eh. Jal turun nang kono. Wani ora turun. Dan guling-guling lulu itu ada juga itu si endut anak kecil di itu disuruh tanggapin malah guling-guling beneran itu. Ya saya paling senang ledakin anak kecil kayak gitu, suruh guling-guling, suruh mancapkan kepala sampai ke lumpur, ujung-ujungnya tangisan. Daripada sepaneng kita ledakin anak kecil aja. Ya kita lihat ini apa. Ini sebuah embu. Kita buang lah, alam embu ya embu pokoknya. Suwe-suwe kok lemes, guys. Lemes serius, guys, serius. Moroli apa-apa tuh. Masa ya, guys. Lemes. Luput. Nah, ini konturnya penutupnya juga enggak full ini. Angel temen tuturanmu. Angel, guys. Angel temen tuturanmu iki jalan-jalan doang busukan ini. Lalu apa-apa. Oke son, kita belum dapat yang bagus lagi. Ini apa? Udah apa-apa, buang. Jangan. Angel temen tuturanmu. Angel, wis nembang angel wis buntu. Udah bilang nembang angel udah buntu, biasanya udah putus asrep. Tapi mata saya masih jelalatan. Radar tak pancarkan ibarat metal detektor itu kekuatan full. Tanpa zero, tanpa gap. Jadi apa saja batu dilihat, dideteksi. Ora jelas babar blas. Yang penting kita di luar dan yang penting kita mbulang. Entah itu hasilnya apa saja, itu kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan gimana lagi? Ya gimana lagi? Ya gimana? Karena kita mbulang itu ya kayak gini. Ini kedua hampir bangke. Tapi yang namanya hampir itu masih ada perolehan. Oke, kita ngeledekin anak-anak aja lah, suruh pada silem apa suruh pada ngapain ini. Dan wis kacau. Alah. Bodol, guys, ini lokasi masih luar biasa luasnya. Kita jadikan konten kedua atau ketiga. Kita sekarang nanti kita akan berjalan cepat sekali melaku ke sana. Kenapa? Ini tahu enggak udah adzan tadi ya. Adzan di sini ini bukan jam 3 loh. Ada di sini ini jam 4 ya, sekitar jam 4 sore. Enggak jam 4 malah setengah 5 loh ada di sini. Jadi tahu sendiri waktunya. Kita masih punya waktu 1,5 jam sampai sekitar nanti kita udah susah memandang. Dalam kata lain udah sore. Mantap jos sih kayak. Mantap jos sih kayak.
Jangan lupa subscribe channel Master Golden. Uyuyu. Jenengnya siapa? Aldan. Aldan. Iya. Oh. Gue rambut abang apa gue? Semir. Disemir nang siapa sih nyemir? Bapak kek. Ulul. Dia sangar, dia preman. Jadi main kayak apa? Kayak mungkin belum. Main kayak preman, bok. Ya. Apa tuh rumahnya di dusan bayang kok masuk angin? Ora. Kelas pira sih? Urung sekolah. Urung sekolah? Sangar eh. Oke, okay. Urung sekolah? Alalala. Mantap jos. Mantap jos, Sal. Mantap jos. Mantap jos. Mantap jos. Mantap jos. Dia punya jali, guys. Oke. Okay. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Wih. Itu deket benernya anak-anak, cuman ini dalam mode, biasanya kalau saya pembolangan ini kan mode kameranya di mode wide, jadi tangkapannya itu lebih luas ya, jadi kelihatannya itu paling dalam jangkauan 3 meter ini sejauh ini anak-anak ya, seperti itulah guys. Ini konten kedua hampir song, tapi bagaimanapun juga kita harus syukuri bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap cuy.